Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astawda'tuka ma qara'tuhu wa ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma amin wa ba'du. Alhamdulillah, pertama kali kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sama-sama kita dapat bertemu. Memanjat syukur kepada Allah kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Dan pada malam ini seperti biasa, insyaAllah kita akan teruskan pengajian kitab hadis Riyadhus Salihin. Sebelum tu saya minta maaf banyak lah, audio tak apa nak bagus, batuk sikit, suara puasa pedih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu, dua minggu yang lepas, kita masih berada dalam bab taqwa. Berbaki satu hadis lagi, insyaAllah kita habiskan hadis tersebut sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya selepas bab taqwa, iaitu bab al-yaqin wa tawakkul. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dengan hadis yang kita pelajari, kita baca, kita tekuni, kita diberkati dan mendapat manfaat daripada yang apa yang kita pelajari. Baik tuan-tuan, tengok pada hadis yang ke-75 pada muka surat 156. Kita cuba habiskan. Ya, seeloknya kita dah tamatkan dulu. Malam ni terus intro mula dengan apa, tajuk baru. Tapi dia jadi tak apa nak cantik kan. Kenapa habis juga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. An Abi Umamah Sudi ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. Jadi hadis yang terakhir daripada bab at-taqwa. Jadi di dalam bab taqwa hanya ada beberapa hadis sahaja yang dikemukakan oleh pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadisnya lima, saya tak silap, lima hadis sahaja, iaitu hadis yang diriwayat oleh salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang masyhur, iaitu Abu Umamah. Nama dia Sudaik bin Ajlan Al-Bahili. Dia merupakan antara sahabat yang masyhur dan hadis yang diriwayat melaluinya ada 250 hadis. Jadi Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayat 5 hadis daripada melalui Abi Umamah, manakala Imam Muslim ada 3 hadis. Dan sebagaimana disebut oleh Muhammad bin Alan, betul pensyarah kitab Riyadhus Salihin, dia merupakan sahabat yang terakhir yang mati di Syam, itu Abu Umamah. Jadi hadis yang terakhir ini merupakan sedutan daripada
ucapan Nabi, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada', hari yang terakhir. Wada' ni maksud selamat tinggal, eh? Last. Jadi pesanan Nabi cukup banyak dalam khutbah tersebut. Antara petikan teks ucapan, kita kata teks kan, sedutan daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan bahawa ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ha, ni pesan. Jadi masuk dalam bab kita ni. Nabi pesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan melaksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya. Kemudian Nabi pesan yang keduanya, wasallu khamsakum, dirikan sembahyang. Khamsakum, sembahyang lima waktu. Kemudian Nabi pesan, wasumu syahrakum, puasalah pada bulan kamu. Yang ini bulan, bulan Ramadan. Nabi sandakan bulan itu kepada kamu. Jadi bulan Ramadan, pesanan Nabi. Yang ketiganya, yang keempat, wa'addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kamu. Dan yang kelima Nabi sebut, wa'ati'u umara'akum, taatilah pimpinan kamu. Baik, dalam hadis Nabi mula dengan satu sedutan yang umum. Nabi kata ittaqullah, itu satu ucapan yang umum. Bila sebut takwa kepada Allah, dia masuk segala apa? Segala perintah Allah yang wajib ditunaikan. Bila sebut takwa juga, iaitu tinggalkan segala larangan, sair al-manahir, al-manahi, sekalian perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia masuk segala perkara, sairul ma'murat, segala perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bawah kata ittaqullah. Meninggalkan segala perkara yang ditegah oleh Allah, itu masuk dalam ittaqullah. Kemudian Nabi sebut susuli dengan wasallu khamsakum. Sebenarnya sallu khamsakum dah masuk, dah terangkum dengan kata Nabi ittaqullah, takwalah kepada Allah. Ya. Kalau perbahasan bahasa, dia kata apa? Ini ataf khas al-an, ataf khusus ke atas umum. Mana sebelum itu umum, kemudian disusuli dengan yang khusus, khusus, khusus. Semuanya berada di bawah kata ittaqullah. Ya. Jadi yang panggil apa? Atful khas al-an, atau ataf khas ke atas am. Ataf ni bah kata hubung-hubung. Saya pergi ke kedai dan ke, dan ada dan tu, dan ke pasar dan ke masjid, ah tu dan. Jadi maksud sallu khamsakum ini pesanan Nabi pada Hajjatul Wada', ni pesan tunaikan sembahyang lima waktu. Nabi pesan juga, Nabi pesan wasumu syahrakum, berpuasalah pada bulan kamu, yakni bulan Ramadan. Kemudian Nabi pesan, wa'addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kamu. Semua ini merupakan teras dalam agama kita. Kemudian Nabi tutup dengan wa'ati'u umara'akum. Kata pensyarah hadis ini, kata apa? Ini ataf yang agak berlainan lah. Kan? Jadi, taat kepada pemimpin ini dalam fi ma laisa, bukan dalam urusannya, laisa fihi ma'asiyatullah. Mana apa? Bukan dalam perkara-perkara yang, kalau dalam urusan maksiat, dia pun suruh benda-benda yang Allah larang, maka itu tak wajib, tak boleh ditaati perintah mereka. Ini makruf dah kan? La ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi ini pesan, akhirnya daripada apa yang dipesan, wa'mana ittaqullah, semua masuk. Dan yang disebut yang kedua, tunaikan sembahyang, puasa, zakat, taat kepada umara'akum, pimpinan kamu, ketua kamu. Natijah yang Nabi sebut, tadkhulu jannata rabbikum, pasti akan kamu masuk syurga Tuhan kamu. Ini sebenarnya bahasa dia cantik, sebab dia waqaf dengan wah kum 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 kum, sedap kan. Ha, ini sebut dalam bahasa, sebut sebagai apa? Syaja', iaitu sama di akhirnya. Dengan syaja' ni, perkataan akhir sama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtanihi faj'alnahu samian basira, ra ra
Itu keindahan bahasa. Baik, kita tengok maksud daripada hadis. Daripada Abu Umamah Sudiq bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika menunaikan haji yang terakhir. Apa Nabi kata? Antara selutannya, sabda baginda, bertakwalah kamu kepada Allah, satu. Yang kedua, dirikan sembahyang 5 waktu, san. Berpuasalah di bulan Ramadan. Seterusnya, keluarkanlah zakat harta. Seterusnya, taatlah kepada pimpinan-pimpinan kamu yang beriman. Nescaya kamu akan masuk ke syurga yang disediakan oleh Tuhan kamu. Jadi dalam kurungan itu dia kata apa? Pemimpin yang beriman. Sebab apa perkataan? Wa ati'u, taat oleh kamu wahai kaum mukmin, umara'akum. Perkataan kum itu merujuk kepada kaum yang beriman. Baik, kita tengok kepada pengajaran hadis. Amanah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengenai takwa. Satu. Kemudian apa yang Nabi pesan ingat tentang sembahyang? Sunnah tentang puasa. Tentang zakat dan tentang taat kepada pimpinan yang beriman adalah amat penting dan wajib dipatuhi oleh umat Islam sebagaimana yang diterangkan dalam perhimpunan haji yang terakhir. Sesiapa yang mentaati perintah Allah yang disebutkan itu akan dijamin masuk syurga. Bila sebut tentang pesanan wasiat ni, selalunya orang wasiat, orang pesan benda yang baik, yang penting-penting ni. Bila tak akhir ni, orang ni nak pesan sikit ni, orang pesan mana tak penting lah. Kita nak wasiat benda tak penting, yang kecil-kecil tak ada. Cuma bila pesan adalah benda-benda yang, bila kita wasiat, orang terjemah Melayu nak nyamak, sebab pesan lah. Pesan ini hanya benda yang besar saja. Yang kisah benda ni cukup penting. Bila kita tengok benda ni, inilah benda-benda yang penting. Jadi teks ucapan Nabi itu perlu dibedah, dihayati, dikaji. Apakah ucapan Nabi dalam hajjatul wada? Mungkin daripada tu tulis mana ada ni. Tengok itu pesanan. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu kita paparkan, jadi satu panduan kepada kita. Ha ni, antara sedutannya ni. Nah, ini Nabi pesan apa? Ittaqullah. Baik. Jadi kita dapat tamatkan bab at-taqwa, memang mengambil masa beberapa minggu juga pertemuan kita. Walaupun hadisnya ada 5 saja. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita tak ada nak habis belajar masa. Baik, kita akan berpindah kepada bab yang berikutnya. Misalnya bila sebut bab, oh, tak semangat ada cerita apa pula. Ha, kan? Macam itulah. Tu antara kitab ni ada bab, dia ada fasal, dia tajuk-tajuk dia. Itu bah menarik minat untuk kita mengetahui fasa yang berikutnya. Baik, pada malam ini kita akan terus kepada bab yang berikutnya, itu bab babun fil yaqini wat tawakkul. Bab membicarakan tentang yakin dan tawakkul. Bahasa Arab dia tawakkul, kita tawakal, ha kan? Tawakal. Jadi dalam bab ini juga Imam Nawawi mengemukakan beberapa petikan ayat Al-Quran, kemudian disusuli dengan beberapa hadis yang dikemukakan. Baik, cuma sebelum kita masuk kepada ayat dia dan masuk kepada perbincangan hadis dia, kita tengok apa maksud yakin, apakah maksud tawakal. Kita nak sebut tawakal, tawakal, tawakal. Dan orang Melayu pun dah buka kamus, buka kamus Dewan Bahasa, cari huruf T, A, W, ada dah di Melayu kan. Perkataan tawakal. Perkataan yakin juga daripada bahasa Arab. Jadi mana penggunaannya, kita buka kamus tengok Melayu kita apa. Nah. Baik, kita tengok apa maksud yakin dalam perbincangan kita. Jadi yakin, kalau orang lah jarak dia sebut yakin, kita Melayu, kita kena yakin. Jadi huruf T kan. Sebab orang Melayu ni susah sikit nak sebut huruf qaf kalau ni. Ni pelik Arab tu. Ni qaf. Kan? Ra pun tak jadi ra tebal lah. Kita semua ra nipih orang Melayu. Ataupun dia jadi imalah sikit. Kan? Ra.
ramai, tak sebut ramai. Oh, yang pelik ni ramai. Mana kan? Ramai hari ni. Jadi ra majareha kan. Dia tak ri, dia tak ra, dia ra dekat tengah. Ha kan, imalah. Itu bah orang Melayu lidah. Baik. Kemudian kita bab yakin. Apa maksud yakin? Jadi dalam kitab Ta'rif As-Sayyid, Sayyid mengarang kitab apa? Ta'rif tu dia sebut apa? Yaqin ini pada bahasa iaitu al-ilmu alladhi la syakka ma'ahu. Satu pengetahuan yang tiada syak bersamanya. Kita tahu satu benda yang tak disusuli, tidak disertai, tidak wujud sekali keraguan. Tu yakin. Kau tahu tapi tu je tahu. Hak tu bukan yakin. Ni yakin ni martabat tinggi lah. Kalau kita kata peratus dia, 100%. Yakin. Dia masuk je dengan al-ilmu. Ilmu ni mengetahui dengan apa? Mendapat idrak al-jazim. Yang kukuh betul. Yang teguh. Pengetahuan yang teguh yang tidak disertai dengan keraguan. Jadi ulama' membincangkan, kalau ulama' usul, mana usul al-fiqh, bincang tahap ilmu ni. Hak tinggi sikit al-ilmu, 100%. Yakin betul, tahu tu, tahu yang putus. Yang disertai dengan apa? Dengan dalil. Kemudian bawah sikit namanya dhan. Zon ni kita kata sangkaan. Sangka dia, bilangan dia kalau peratus tu di antara 51% ke 99% tahap dia. Oh, ada bincang ada sedikit ghalab tu zon. Zon yang lebih kuat mungkin 80%, 90% kot tu. Kalau tengah-tengah 50-50, ni kan ni aku 50-50 kan. Ini nak percaya tak percaya sama banyak. Itu nama dia syak. Kan syak. Kalau bawah sikit pada syak 49% ke bawah 1% tu namanya waham. Waham ni samar-samar gitu lah. Dia tak sampai syak. Kalau hak ni aku antara yakin dengan percaya tak percaya ni sama, itu syak. Aku cenderung tak apa nak percaya. Itu dia turun apa? Dia turun waham. Dan bawah sekali jahil, kosong jahil. Itu tahap-tahap dia. Jadi dalam perbincangan kalau akidah ni, kalau akidah ni mahu tinggi sekali, yakin. Dia tak ada. Aku rasa Tuhan ni ada. Tak ada duk rasa-rasa dah. Aku yakin Tuhan ada. Dia bab al-i'tiqadat. Bab i'tiqad ni dia kena yakin. Al-idrak al-jazim. Mena dapat tahu itu dengan jazam. Jangan putus ni. Kuat betul. Kalau zon tak boleh. Zon pun tak boleh. Syak-syak lagi tak boleh. Dalam masalah akidah. Ada pun perbincangan fiqah, zon diterima bagai al-fiqhu min babi dhunun kan, kata Imam Baydawi. Banyakkan bab-bab fiqah ini dia bersandar kepada zon, sangkaan saja. Berat hampir dia, dia tak sampai yakin. Waktu semayang bohok masuk tak masuk, kita yakin tak? Tengok jam ni. Kira boleh ni. Okay, kita buat azan. Itu bukan tahap ni, mungkin tahap zon kan. Zon. Sebab apa kita yakin ni betul-betul. 1.20 masuk tak masuk, azan gila nampak ada kita ni, kita boleh pakai. Boleh tengok. Duduk dengar, nampak gelap masuk waktu kot. Terus buka puasa. Tu tahap zon. Cuali gelap tu eh. Gelap bawa tu confirm. Tu pun yakin. Kan. Kan. Fajar subuh naik tak naik kita naik. Naik dah ni kalau tahap ni naik dah. Tu zon kan. Naik dah. Kalau awak tengok sampai lama tu, ni confirm naik dah. Tu yakin. Fiqah dah terima dah. Tahap. Tahap zon. Syak tak boleh. Syak tak boleh. Masuk waktu tak masuk waktu. Waktu sama banyak. Tak boleh lagi. Kita pun pergi buka puasa. Batal puasa kita kan. Baik. Dia ada satu kaedah mengatakan al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak apa, tidak hilang dengan timbulnya syak. Dia ada beberapa kaedah lagi yang berkaitan dengan yakin. Ini bab yang besar ni. Aku kentuk tak kentuk tau. Boleh mayang itu. Tak semayang. Kita duduk lama ni kan. Tuan kita duduk lama. Gaya nak syak Ada wudu ke tak ke boleh? Kan. Ada ke tak ada? Kita terpaksa buat keputusan. Tak apa. Itu bukan tajuk dia. Ada pun yakin di sudut bang. Sudut istilah iaitu pun i'tiqad asyai annahu kada. Kita mengiktiqadkan sesuatu itu macam ni. Begian-begian macam ni. Itu yakin. Itu berkaitan dengan yakin. Baik. Satu lagi perkataan yang kita temui pada tajuk malam ni. At-tawakkul.
Bahasa Arab dia sebut tawakkul daripada keadaan tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Jadi apakah maksud tawakkul? Tawakkal. Tawakkal itu kita memperwakilkan, kita menyerah. Kita serah urusan. Serah wakil daripada perkataan wakil. Wakil itu apa? Kita serahkan suatu urusan kepada orang lain. Jadi tawakkul dia perkataan itu, kita menyerahkan urusan. Jadi apa perbincangan tentang tawakkul? Jadi kata dalam apa ta'rif, ta'rifat as-sayyid, dia mentakrifkan tawakkal itu iaitu huwa al-thiqatu bima inda Allah, iaitu kita apa menaruh siqah, menaruh kepercayaan sepenuhnya dengan apa yang ada di sisi Allah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala wal ya'su amma fi aidin nas. Kita dah tak menaruh kepercayaan kepada apa yang ada di tangan manusia. Okay, baik. Adapun Ibnu Ajibah, dia mentakrifkan tawakal itu thiqatul qalbi. Satu siqah, siqah ni apa? Kepercayaan siqah ni. Kepercayaan, percaya betul ya? Aku percaya betul ya? Kepercayaan yang timbul dalam hati terhadap Allah. Percaya kepada Allah betul ya? Serah kepada Allah. Hatta la ya'tamida ala syai'in siwa. Sehingga dia tak ada pergantungan lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua siqah kepada Allah. Allah saja. Itu masuk tawakkal. Kan? Tawakkul. Kita baca tawakkal tu jadi fi'il madhi. Jadi tawakkal secara mafhumnya, secara konsepnya itu apa? Tafwidul amri ilallah. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu alaihi. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala, dalam semua situasi, fi jami'il ahwal. Dalam semua situasi kita serah urusan kepada Allah. Kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita bergantung kepada Allah? Allah lah yang melaksanakan semuanya. Lah sekali Allah. Okey, baik. Bila kita faham dengan itu maksud tawakal. Tak ada kerja serah Allah taala makan apa? Ha, adakah macam tu? Maka di sana ada pertembungan di antara dua konsep. Pertama konsep tawakal tadi, yang kedua konsep usha ataupun ittikhadul asbab. Kita mengambil sebab. Jadi tuan-tuan gerak main malam ni, ambil baju, jalan main, so, itu adalah asbab yang kita buat akhirnya kita sampai ke sini. Kita nak makan, kita mengambil asbab dia, biar kerja, kena masak, ambil periuk, apa, semua perbuatan-perbuatan yang semestinya kita lakukan. Bukan kita aku tawakal lah makan ni, tak payah nak makan. Tunggu. Tunggu nasi masuk dalam mulut. Mana ada. Usaha tu ada. Hang ni duduk relax eh, sebab apa? Tawakal ni. Tawakal yang paling tinggi. Tu bukan tawakal. Bengong tu. Ha, kan? Kan dia? Tu saja. Tak kerja ni. Dah. Tawakal. Aku ni mutawakili. Inna Allah yuhibbul mutawakili. Siapa Quran, Quran. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Mana orang ni orang yang salah dalam memahami konsep tawakal. Ha, kan? Ku tawakal ni. Eh, Allah rotek mampu eh tu lesen pula pah mana dah nak pergi pegang kulim. Tawakal lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakal tu Allah brum naik betul lesen tak nak jumpa polis tahan kena zaman. Okay, tawakal memang kompon kalau jumpa tu kena, kalau tahan ni elok ha, kan? Kalau nak jadi habuan ni tu sebab dia kena ambil asbab dah yang selamat ha, kan. Ni tayar botak ni lama nak kecang tu. Tak apalah ni nak pergi, nak pergi mah. KL kan. Ish botak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tawakal. Ha, tak apa. Tak apa tak ini tak apa kan. Ha, kan. Dan di samping kita tawakal kita kena ambil bah asbab-asbab. Namun kita serah kepada Allah bermula dengan ittikhadul asbab. Ambil sebab dulu. Ingat usaha apa dulu, kemudian baru baru serah. Ni main-main masjid eh. Oh, parking motor, kunci tak boh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu Allah. Kunci tak jabu. Masuk mayang. Kelak-kelak motor tak ada. Tak jadi tawakal tadi. Salah lah tu. Bawa kereta nak singgah kedai beli bah. Anak dah ada nak kereta anak kecil. Singgah kedai nak pergi beli bah, beli pampers contohlah kan. Contoh. Kereta pun oh panas tu. Tak tutup aircon tu. Kereta enjin macam ni masuk kedai. Main-main kereta tak ada. Tak ada aku tawakal lah tu. Ha tu bukan tawakal. Tawakal tak kena tempat dia kena ambil apa? Ambil asbab. Ini yang diajar oleh Al-Quran. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tawakal tu urusan apa?
tawakal itu urusan dalam hati. Pergantungan kita kepada Allah. Dia martabatun qalbiyatun. Dia martabat hati. Urusan dia urusan hati je. Kita menaruh kepercayaan. Itu menaruh kepercayaan tu bukan tindakan. Dia hukumah, hukum hati saja dalam hati. Adapun asbab ini dia urusan mah badan. Martabatun badaniyah kan tahap badan. Ha tu kena buat. Nah, kan? Jadi dia merupakan tawakal itu martabatun qalbiyah. Sebab itulah antara tawakal dengan ittikhadul asbab, kita mengambil sebab, usaha, buat kerja, beramal, tidak ada pertemuan. Adakah seorang itu bila dia kata apa, aku ni mengambil asbab ni, aku tak bertawakal? Adakah bila kita tawakal tak perlu ada ambil sebab? Tak, kita menghimpunkan di antara dua konsep tersebut. Kan? Contoh kita, orang aku tawakal, tak payah ada buat apa. Bila kita tawakal ni, Allah suka orang tawakal, aku nak tawakal. Tawakal tak payah ada buat apa, duduk tunggu saja. Kan? Rumah tak kunci, kereta tok mata, pintu tak kunci. Siap tinggal kunci ni, tok atas tu action ni, tawakal ni, tak kunci kereta atas tu. Haa, kan tawakal kita ni, martabat tinggi dia tak. Haa, kan. Salah, kan. Itu satu. Lepas tu mengambil asbab ke? Kalau sekadar ambil asbab saja, ha, semua yang aku buat ni hasil usaha ni, inilah hasil je. Bukan ada kaitan dengan tu, aku tak payah serah dah, buat je. Mesti akan jadi, buat ni mesti jadi. Tanpa ada kita menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya dia tak berlaku pertemuan. Jadi kata Sa'adah Sufiyah, ahli Sufi dia kata apa? Jadi tak berlaku pertemuan. Sebab apa tak berlaku pertemuan? Sebab tawakal tempatnya di hati. Kan? Tempatnya di hati. Adapun sebab itu tempatnya di mana? Tubuh badan kita. Kita bekerja guna badan. Bekerja, berusaha, melakukan sesuatu untuk menjaga keselamatan, pergi berubat. Itu semua urusan badan kita. Hak tawakal itu hati kita. Apa pun serahlah. Serah hati kita, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tak berlaku perhubungan. Oh, ni kita nampak orang pergi berubat. Ha, ni pergi tak percaya Tuhan langsung. Oh, marah kita. Ini masalah apa? Orang kata tafriqul ahkam. Kena bezakan dua benda. Dua benda ini dua benda yang berbeza. Satu, benda bersifat luaran. Usaha. Asbab. Adapun tawakal itu benda yang bersifat apa? Dalaman hati. Sebenarnya tak berlaku pertemuan. Sebab tempat yang berbeza. Sumber yang berbeza. Tempat pelaksanaan yang berbeza. Jadi kita pimpin ubat bukan anda kita apa tak ada tawakal. Itu kita sabit. Itu luaran kita. Dalaman kita selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berlaku pertemuan. Bukan aku nak jadi orang bertawakal. Tinggal kat sebab. Salah. Ni aku tak ambil tawakal lah. Semua usaha aku lah. Salah juga. Sebab kita hanya bergantung kepada keupayaan diri kita. Salah. Kan? Baik. Jadi kaum mukmin bila kita dah faham konsep ni antara tawakal dengan ittikhadul asbab ni, sebabnya dia kena usaha. Wa kaifa, sebenarnya kata dalam haqa'iq anit tasawuf, dia kata apa? Wa kaifa yatsrukul mu'min al-amal ba'da an amara Allahu bihi fi kathirin minal ayat. Bagaimana seorang mukmin tu nak meninggalkan untuk bertindak, melakukan, mengambil asbab? Sebab mana Allah suruh kita buat? Allah suruh cari rezeki, Allah suruh kita laksanakan sembahyang, suruh buat ni, suruh ni. Ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asbab kita kena ambil, tindakan kita kena buat. Itu urusan luaran kita, badan kita, tubuh kita. Kan? Satu hari seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ketika itu berada di atas naqah, di atas sebuah unta. Nabi jumpa, bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak turun. Ya Rasulullah, a'ursilu naqati wa atawakkalu. Ya Rasulullah, ni unta saya ni ke siapkan lepas ke tu lah no. Tawakal betul saya nak jumpa kamu lah. Lepas ke tu tak tambah apa, saya tambah betul. Serah pada Tuhan lah nak jadi macam mana pun. Akhirnya Nabi memberi satu pemahaman yang betul. Mafahim yang as-sahihah. Kefahaman yang betul. Nabi kata apa? Aqilha wa tawakkal. Ikat dulu, kemudian baru tawakal. Ha tu pesan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu faham terus kenapa tawakal lah.
ikut lepas menang kita serah pada Tuhan lah, bagi Tuhan jaga. Oh begitu. Kan? Mana dia masih belum ni. Akhirnya Nabi memberi satu kefahaman yang betul. Hak tadi kefahaman yang mafhum khati'ah, mana kefahaman yang salah. Nabi kata apa? Aqilha, ikat unta tersebut wa tawakkal, disertai dengan apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkuncilah kereta kan. Kita pun lock hak besar, pun dah tahu kawasan tu orang nak masuk. Tayar pun berkunci lagi. Ha, tu mungkin usaha lagi tinggi, tawakal lagi lebih. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim tuan. Serah ah kau nak jadi apa. Ha tuan, ikutlah kita serah kepada Tuhan ketika itu. Sama ada kalau orang boleh curi tak? Habis cerita. Tabung masjid kita ni kita apa? Peteri tu ikat mata dah, tak tahu dah usaha buat. Tu pun orang boleh buat. Buat macam mana kan? Apa kita berserah kepada Allah Subhanahu taala selepas kita usaha macam-macam lah. Ha, kalau Allah nak tak kehendaki berlaku keburukan, alhamdulillah. Allah permudahkan. Ha, macam itulah. Ingat jangan apa? Kunci bedak, ani bedak. Tak apa, insya-Allah baik ni. Ha, orang beriman, insya-Allah baik. Ha, kan apa. Jadi dia bermula dengan apa? Usaha disertai dengan tawakal. Jadi Imam Ba Al-Qushairi dalam risalah dia, dia kata apa? Dia kata juga at-tawakkulu mahalluhu al-qalb. Dalam risalah Al-Qushairiyah dia kata apa? Tawakal itu tempatnya di hati. Kemudian dia kata lagi, wal harakatu bidh-dhahiri la tunafi at-tawakkula bil qalbi. Dan pergerakan yang zahir kita ni, pergerakan yang zahir kita nak bekerja ini, dia tidak bertentangan, dia tidak menafikan tawakal yang ada dalam hati. Nampak orang buat ni, kita pun ikat elok dah tabung tu, pupuh elok semua dah. Ha moh hangpa ni tak percaya Tuhan langsung. Ha dia kata gitu kan. Ha taklah tu kita buat kan. Ya, bukan kita bila kita usaha buat benda tu menunjukkan kita tak percaya kepada Tuhan. Dah bukan masuk gitu. Sebab antara tawakal dengan ittikhadul asbab sebenarnya dia apa? Dikombinasikan di antara keduanya. Baik. Sebab apa Nabi sebut tadi? Kaedah mudah je Nabi kata. Nabi kata apa? Aqilha wa tawakkal. Ikat unta tersebut kemudian tawakal. Ini konsep yang betul, konsep tawakal. Ha, baik. Kemudian juga Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fil Usul, dia berkata apa? Ini antara kumpulan dia kata, qad yadhunnu al-juhalu anna syarta tawakkuli tarkul kasbi wa tarkut tadawi wal istilamu lil muhlikat wa dhalika khata'un li anna dhalika haramun fi syar'. Dia kata apa? Kebanyakan orang jahil ni dia mereka sangka depa duk rasa kan, depa rasa ni banyak orang jahil ni orang tak ada ilmu lah. Depa ni duk rasa kalau orang duk kata ni soalan dia dalam kategori jahil, dia kata apa, soalan dia sangka syarat tawakal itu mesti kita tinggalkan usaha, kita tinggalkan berubat, kita berserah dia. Kalau nak jadi apa-apa membahaya kita serah, ikutlah jadi apa-apa tubuh masuk tawakal itu salah. Orang yang sangka gitu, Imam Ghazali kata juhal, ini adalah orang yang jahil kan. Sebab apa? Wadhalika, kata Imam Ghazali, wadhalika khata'un, itu adalah satu kesilapan dalam memahami bah, memahami ya, maksud tawakal kan. Sebab lianna dhalika haramun fi syar'i, sebab itu ditegah dalam syarak. Kita dah biar tak berubah mengambil asbab ni. Baik, jadi bagaimana kita nak bah, kita nak menggabungkan di antara tawakal dengan ittikhadul asbab. Lalu kita dah jumpa dua konsep, konsep tawakal, konsep asbab, ittikhadul asbab. Jadi benda itu perlu dibab al-jam'u, dikombinasikan, digabungkan sekali baru betul. Jadi seperti mana kata sufiyun ni, kata apa, wajib bila kita nak melakukan suatu perkara pun kita apa, manusia ini perlu mengambil asbab. Nambil makan, nak makan kenapa, kena masak dulu, kena buat benda ni dulu, kena buat benda ni dulu, semua tindakan mesti buat. Kemudian hati kita tidak bergantung kepada asbab tersebut, kata asbab ni lah yang akan mendatangkan hasil. Ni orang periksa sungguh-sungguh, oh study siang malam, sari study, masuk tuition pula sungguh-sungguh, duk nampak itulah yang akan ni, sehingga terlupa pergantungan kepada Allah. Itu juga salah, dia hanya fikir asbab itulah yang yu'athir yang memberi bab, memberi hasil. Salah. Ada juga amalah. Baca buku pun tak. Mak kata, apa tak baca buku lah? Lek mah, lambat lagi periksa.
Haa kan, buku tak baca, sekolah pun tak pergi. Bila orang buat seminar pun tak pergi. Lagi tak apa, kita tawakal semua ni urusan Tuhan. Kalau Tuhan nak kena kita berjaya, berjaya. Oh kan. Ha, itu adalah konsep yang salah, tawakal lah. Ha, dia tak didahului dengan ittikhaz al-asbab. Jadi cara dia ialah kita apa? Badan kita bertindak, hati kita juga bertindak. Gabung dua. Badan bertindak dengan apa? Melakukan segala asbab-asbab, sebab-sebab yang melepaskan kita daripada bahaya ataupun menyebabkan kita mendapat kejayaan. Dalam masa yang sama, hati kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kan? Bila kita bergantung kepada sebab, oh, boleh dah, berjaya lah. Berjaya lah, cara aku dapat kerja ni memang berjaya ni. Ha, kan? Itu mana kita masih bergantung hati. Badan kita melakukan asbab, hati juga boleh berjaya, cara ni berjaya. Tak ada kata apa, memang confirm berjaya ni. Hati kita bergantung, rasa tenang dengan asbab yang kita buat tu, rasa apa? Rasa berjaya. Ini mana hati masih bergantung dengan asbab, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Manakala apa? Kita tengok pula apakah antara kelebihan daripada tawakal. Banyak nanti kita akan temui hadis yang berkaitan dengan tawakal. Jadi tawakal ni merupakan antara tanda keimanan. Satunya tanda iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda iman yang sempurna. Satu. Kan Allah kata apa? Fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ke atas Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman. Ha, jadi orang yang beriman akhirnya bertawakal, dia berserah urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal juga yang keduanya akan menyebabkan hati kita tenang. Sakinatul qulub, tenang hati. Kan? Rasa tenang sebab dosa dah usaha dah. Baru tak tension, baru tak main stres. Dia rasa pulau tu boleh. Caya tengok ni urusan jadi pusat kau ni. Oh kan, dia jadi macam-macam kemurungan. Ha, semua ada. Sebab dia rasa ada usaha yang buat tu dan dia bergantung kepada usaha. Itu menyebabkan bila berlaku sebaliknya, macam-macam boleh berlaku. Terjumpa gunan. Ha, kan? Nak stres macam-macam. Zaman lah ni orang stres kot banyak. Berkata tadi Kendah lah. Antara orang yang stres banyak lah. Ha, kan? Tekanan banyak apa tau. Gila pun lah ni di Kendah banyak. Ha. Baru ni statistik baru pula. Hak penyakit buah pinggang banyak. Kendah juga. Hei, macam mana Kendah ni baru 2 hari lepas berita kan. Ha, kan? Duk nampak orang bang ngamuk gila bunuh adik-beradik. Eh, Kendah juga. Ha, kan? Seriau kan. Tengok bola menang juga Kedah pun. Ha, ni semua boleh. Ha, tu. Okey, baik. Dia akan melahirkan ketenangan daripada hati. Sebab bila kita usaha-usaha, apalah. Aku terima saja keputusan. Serah pada Tuhan. Tuhan nak berjaya, hak Tuhan. Tak bagi aku berjaya pun. Macam mana kan? Mungkin ada benar-benar yang lain. Kita berserah Tuhan menyebabkan hati kita rasa tenang balik. Ha, selepas kita mengambil asbab tadi. Kan tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS, bila mana beliau dicampakkan ke dalam mati, dia kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu antara ucapan Nabi Allah Ibrahim kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu hina ulqiya fin nari. Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS di mana dia apa? Dia dicampakkan ke dalam api. Juga Nabi SAW juga mengungkapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah. Cukuplah Allah kami. Hal ini tak apa lah. Allah cukup bagi kami. Wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik wakil. Dah serah ke dia, cukup lah. Kita percaya ke dia betul? Haa kan? Okay, baik. Kemudian kita tengok banyak lagi beberapa ni. Dalam Al-Quran banyak ayat yang cerita tentang tawakal. Yang ibunya ialah apa? Orang kata dalam biar sebut dinah apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, ibu dia. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukuplah baginya. Untuk bahawa Allah tolong dia, Allah selamatkan dia, cukup Allah. Tapi selepas apa? Selepas kita mengambil asbab. Kita apa? Pergi ke pekan, nampak ni. Kalau kereta kita kunci elok, serah kepada Tuhan. InsyaAllah akan mendapat kejayaan. Kalau kita, ni kunci ni okey dah, clear lah, main lagi, tak ada. Sebab kita tak berserah kepada Allah. Ha, kan? Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal, kita akan temui.
Jadi kaedah yang ada dalam Quran, Allah kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah. Kemudian kita tengok peringkat-peringkat tawakal. Peringkat-peringkat tawakal kepada Allah, pergantungan kepada Allah. Sebagaimana disebut dalam Haqaiq al-Tasawuf, dia sebut bah, ada tiga peringkat. Peringkat yang rendah. Peringkat yang rendah sekali. Dan ada peringkat yang sederhana, ada peringkat yang tinggi. Kita ni tak tahulah masuk peringkat mana. Ya kan? Ya, peringkat pertama ni pergantungan kita, serah diri kita kepada Allah. Mana selepas kita mengambil asbab, iaitu bah, so, seperti pergantungan seseorang kepada apa? Kepada wakil. Eh, harap sangat-sangat anak-anak. Kita serah orang untuk bang. Haa, tolong pergi. Nak buat contoh bang. Kita nak serahkan urusan kepada seorang. Haa, tolong pergi buat ni. Nak kata, haa nak pergi ke KL ke depan ni. Habis sana, haa tolong pergi beli aku barang ni tak? Aku perlu betul ni. Serah dia, dia urusan. Dia buat okey, terima. Tapi duduk tengah jalan, eh, boleh percaya tak? Baru jumpa tadi, baru kenal. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Tapi dah serap, tak apa lah. Kan? Tapi apa? Keraguan, itiham tu masih ada. Perasaan kau tak, eh, tak boleh harap pun dia ni. Haa, tu. Tawakan, tawakan kot. Serah, serah kot. Waktu serah hari, eh, boleh harap, tak boleh harap tu. Tapi bagilah. Kan? Dia tak nak renah. Kan? Kadang kita ada dengan Allah Ta'ala. Tak apa, tawakan lagi lah. Buat macam mana kan? Haa, gitu lah. Tahap tu. Tak boleh murah sekali. Haa, mutu kunci elok. Dia berkata tawakan. Tawakan lagi lah. Tapi tak apa nak boleh harap ni. Haa, tak jadi. Itu paling rendah. Yang kedua, tahap tawakal kepada Allah ni. Dia analogi kan sebagaimana seorang kanak-kanak yang bergantung kepada ibunya. Bayi. Yang amat berhajat kepada ibunya. Kan? Yang amat berhajat kepada kepada ibunya. Memang. Perasaan ragu-ragu seorang kanak-kanak kepada ibu bapa memang tak boleh petikai. Memang dia percaya betul ikut mak dah. Tak ada perasaan betul ke mak aku ni. Mak aku ni susu dia bubur kacun. Tak ada memang percaya betul. Mak masak nasi. Bubur kacun timur. Tak ada kan memang. Tak ada perasaan tohmah ni. Sangsi kan tak ada. Cuma pengharapan pergantungan seorang budak itu kepada ibu bapa itu bukan berterusan. Ada waktu tiga-tiga dia bergantung. Ketika-ketika salah, tak bergantung. Ha, ni tahap kedua. Percaya-percaya. Tengah yakin tak? Cuma ada bertahap. Masih bah. Hari ada yang bergantung. Ada hari ni, rasa oh, boleh sendiri kot. Boleh makan sendiri ni. Ha, tu. Jadi ada ketika-ketika dia sahaja. Dan tahap yang ketiga ni, so, di analogi sebagai bah, orang yang bah, berada ni, sakit teruk ni. Kan? Dah lah penyakit asma. Sesak ni pula. Duk. Teruk ni. Pergi hospital. Kira waktu tu memang dia serah satu patah kepada doktor tu. Buat dia. Doktor kata apa aku buat. Percaya bulat-bulat kan doktor. Dia amat apa. Berserah. Doktor nak buat apa. Doktor kata tu. Hanik hatulah dia buat. Dia pergantungan sepenuhnya ketika itu. Ha, ni ada tahap orang yang apa. Bergantung kepada Allah sebab tahap ni. Orang punya makam fana. Sebab dia tahu apa juga yang sedetik yang berlaku ini semua. Di atas tindakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bah bergantung sepenuhnya. Semua oranglah kita kalau sakit ni tengah-tengah malam tu jadi sesak nafas. Kita harap pada seorang sungguh-sungguh tak percayalah kan ya. Nak kata timbul ragu dia boleh tolong ke tak boleh tolong ke. Sagi bah. Hai. Tak dah waktu tu kita serah betul-betul. Tak ada kesangsian hati kita sentiasa bergantung kepada dia. Ha tu peringkat yang ketiga secara analogi dia. Jadi ada orang yang bergantung kepada Allah tahap ketiga ni setiap detik. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini antara tahap-tahap tawakal. Baik, jadi mungkin sekadar tu pada malam ni kita mukadimahkan tentang tawakal beberapa aspek di sudut definisi. Betul pada konsep tawakal. Lepas tu salah faham tentang konsep tawakal, kemudian apa kelebihan tawakal. Apa juga bentuk peringkat-peringkat tawakal kita dapat tengok secara ringkaslah pada malam ni. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk kepada tajuk kita kepada ayat dan kepada hadis-hadis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an.
وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين